Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada hari ini, pada hari Jumat ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan bersyukur atas semua nikmat yang dicurahkan kepada kita semua sehingga kita masih terus berjalan hidup di dunia ini dengan semangat berjalan di atas jalannya para nabi dan rasul serta kaum mukminin dari zaman dulu sampai hari kiamat nanti. Sebuah nikmat yang agung yang kita harus syukuri dan kita harus gunakan dengan sebaik mungkin untuk diamalkan semua yang dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhwati fillah, kita pada hari ini masih membahas seputar karakteristik dan keistimewaan anak-anak usia dini, yaitu anak-anak usia 0 sampai 7 tahun atau anak-anak prasekolah. Beliau menyampaikan pada poin yang keempat, katsratul i'timadi 'alal mahsusat, banyak bersandar kepada yang dapat diindra, ya, dapat dirasakan oleh mereka dari dilihat, didengar, dicium, ya, dicicipi, diraba, ya, panca indera yang kita kenal, ya, dalam mengenal sebuah pengetahuan. Sehingga anak-anak usia ini adalah anak yang lebih, ya, mengandalkan panca inderanya daripada logika ataupun nalar yang dimilikinya. Dan demikianlah kita lihat bahwa anak-anak yang belum tumbuh nalarnya dengan baik, maka ia selalu bersandar pada hal-hal yang dapat diindra atau mahsusat. Sehingga semakin ia menggunakan nalarnya, semakin berkurang juga sandaran kepada al-mahsusat ini. Kata beliau hafizallahu ta'ala, ya'tamidu at-tiflu kathiran fi hadhihi al-marhalati 'ala al-mahsusati. Ya'tamidu bersandar. At-tiflu anak-anak, kathiran banyak, fi hadhihi al-marhalah pada fase ini, 'ala al-mahsusat, atas sesuatu yang diindrakan. Ya, diindrakan artinya dapat dicicipi, dapat dicium, dapat diraba, dapat dilihat dan didengar. Ada lima apa? Panca indera. Ya, ada lima indera. Indera pertama penciuman, yang kedua penglihatan, yang ketiga pendengaran, yang keempat perasa, ya, dan raba. Artinya tangan kita ini bisa meraba. Oh, ini panas. Ya, bisa dicicipi, pahit dan asin. Ya, dilihat jelas, didengar jelas. Ya, dan dicium. Ini lima panca indera. Artinya lima alat yang digunakan oleh manusia untuk melihat sesuatu. Atau mensifatkan sesuatu. Dia bisa mencium bau kotoran. Kata dia ada kotoran di sekitar kita ini. Padahal nggak nampak kotorannya. Dia tahu coba dengan penciuman yang dimilikinya. Juga rasa dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, ya, lebih banyak bersandar pada hal-hal yang demikian pada usia dini. Bainama la yamilu aw yastaw'iba aw yastaw'ibu al-qadaya al-mujarradata aw al-ma'nawiyyata. Bainama, ya, mereka ini tidaklah punya kecenderungan
atau mampu untuk meliput lengkap perkara-perkara yang mujarradah, yang tidak dapat diindra. Ya, al-mujarradah yang tidak dapat diindra oleh panca indra. Lawannya mahsusat adalah al-mujarradah. Awil ma'nawiyah atau bersifat ma'nawi. Makanya anak-anak usia sebelum sekolah, kalau diminta untuk menjawab soal cerita, itu enggak akan bisa. Kenapa? Karena itu adalah qadaya al-mujarradah atau ma'nawiyah. Allati lam yasbiq an mar 'ala dhihnihi namudzatun waqi'iyun laha, yang belum mendahului lewat pada akal dia, pada pikiran dia, contoh nyata baginya. Aw la yujad ladaihi khibratun 'amaliyyah tatalaq biha, wa la yujad atau tidak ada padanya khibratun pengalaman amaliyah, amali yang berhubungan dengan hal tersebut. Misalnya kalau kita ngomong sama anak kita, ya, Umi sayang kamu, pada usia masih di bawah ini, kadang dia tidak paham itu dan tidak menganggap hal yang hebat. Tidak paham, menganggap hal yang hebat karena itu tidak bisa dirasakan olehnya. Nah, kecuali kalau pernah disampaikan kepada dia, ya, dengan dirangkul, dicium, inilah sayangnya Umi sama kamu. Nanti ketika ngomong Umi sayang sama kamu, maka apa? Terpahami, Umi itu akan memeluknya, akan ciumnya dan yang sejenisnya. Sehingga tetap bersandar pada hal-hal itu. Sehingga kalau misalnya anak seperti ini, ya, dikatakan cinta itu dengan pukulan, maka jangan pahami ketika orang pukulan mencintai kamu, ya, maka jangan paham apa? Suka mukul dia. Sehingga i'timadnya itu kepada apa? Al-mahsusat. Bukan kepada apa? Yang mujarradah atau yang ma'nawiyah. Sehingga ucapan kita itu dipahami oleh dia sesuai apa? Sesuai dengan sesuatu yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Sehingga ketika seorang ibu itu tidak ngomong saja, cukup dia menciuminya, memeluknya, menggendongnya, ngasih sesuatu kepada dia, maka akan muncul sebuah perasaan bahwa ibunya apa? Mencintai dia. Itu lebih efektif daripada dengan ngomong ucapan demi ucapan. Demikian juga ketika kita mengatakan bahwa awas, hati-hati, jangan main kompor. Kenapa? Nanti bahaya membakar tangan kamu. Nah, dia nggak paham itu. Kalau dia sendiri yang merasakan megang kompor panas, maka apa? Tanpa disuruh pun dia akan menjauh dari kompor tersebut. Kenapa? Kata dia, saya pegang kok panas, berarti bahaya bagi dirinya. Jadi lebih kepada apa? Hal-hal yang seperti demikian. Kata beliau, tiflu fi hadhil marhalati, anak-anak dalam usia fase ini, idza qala lahu abuhu um rabbihi, jika bapaknya ngomong sama dia atau pendidiknya ngomong sama dia, uhibbuka, aku mencintai kamu, abi cinta sama kamu, faqad la ta'ni indahu syai'an dzabalin,
kadang tidak memberikan pada mereka sesuatu yang punya arti. Bainama law dhammahu ilaihi. Bainama ya, seandainya misalnya dicium, dipeluk, au tadanahu atau menggendongnya, au qabbalahu atau menciumnya, au a'ta syai'an yuhibbuhu atau memberi sesuatu yang ia cintai, au haqqaqa lahu syai'an talabahu atau mewujudkan untuknya sesuatu yang dia cari, yang dia inginkan, fainahu sawfa yash'uru bihaqiqati hubbil walidihi, maka dia akan merasakan hakikat cinta orang tuanya atau pendidiknya lahu akthar, lebih banyak min tilkal kalimatis sabiqah, dari kalimat yang terdahulu tersebut. Wa qad yara tiflu jadwatan jadwatan minan nar, kadang seorang anak melihat api atau ada sesuatu di api, yu'jibuhu launuha, yang warnanya apa, membuat dia kagum, watu hijuha yang watawahujuhu ha ya launuha watawahujuha ya yu'jibuhu, warna dan apa api itu ada apa, ada kayak apa ya namanya, meletup-letup tuh apa namanya, letupan ya, letupan api itu, itu mungkin membuat dia apa, menakjubkan, kayak kembang api ya, menakjubkan bagi orang melihatnya ya. Mahma huditha min khuturatiha, bagaimana hebatnya ditahdir ya, mahma huditha, bagaimanapun juga kamu menyampaikan kepada dia atau disampaikan kepada dia tentang bahayanya api, wadharriha, dan kepada apa, darat, madaratnya api, ala man yalmasuha, pada orang yang megangnya, fa'innahu laqad la yastajib, kadang dia enggak mau tahu, au la yastau'ib ma qila lahu, dan tidak mampu memahami dengan benar ya, apa yang disampaikan kepada dia, illa indama yalmasuha biyadihi, kecuali ketika ia memegangnya dengan tangannya, dan wayadhuqu, dan merasakan jildahu, kulitnya, min harriha, dari panasnya api tersebut, wa hinaidzin tatakawwanu ladaihi khibratun tu'inuhu ala ta'amuli ma'aha fima ba'du, ketika itu ya, terbentuklah padanya pengalaman yang membantu dia untuk bermuamalah dengan apa, dengan api ya, setelah itu. Artinya mahma huditha, gimana pun kita ngomong sama dia bahayanya ya, dia gak akan lihat. Sama kayak sekarang ya, mana anak kita, kalau kita ngomong tentang bahaya HP kepada anak-anak itu, paham gak mereka? Gak paham ya? Gak paham. Tapi kalau ada orang yang kena penyakit akibat HP, sindrom, kenapa? Karena HP. Paham gak dia bahaya HP? Paham. Ini pada orang dewasa. Anak-anak pun demikian juga. Kalau kita misalnya anak-anak kecil, kita sampaikan bahayanya apa? Satu benda tertentu, dia tentu akan menolak dulu. Enggak terima dia. Nah, apalagi menakjubkan dia. Nah, kepada ada mainan ya. Mainan tidak boleh anak 3 tahun ke bawah main itu. Tapi menarik. Sampai sama anak, jangan main itu, nanti bahaya. Nah, enggak terima. Enggak mau nerima. Sampai ia merasakan bahaya itu di tangannya atau di
badannya, baru dia tahu itu bahaya daripada benda tersebut. Dan ini tampaknya ada pada anak-anak usia fase tersebut. Apa sih maksudnya kita ini kok mengetahui ini semuanya? Agar kita ketika mendidik anak kita tidak salah, enggak salah. Ya. Anak kita kita ajak dengan dialog apa namanya itu ilmiah. Ilmiah. Ya, berisi nalar dan lain sebagainya. Padahal dia ini anak usia belum mampu untuk menalar hal tersebut, maka sia-sia. Justru lebih bagus apa, Ustaz? Kita dengan kisah yang nyata, misalnya mengajar anak nyebrang jalan hati-hati, lihat kanan lihat kiri, nanti ketabrak motor. Saya yakin nggak terima itu anak itu. Sampai lihat ada kecelakaan, ada anak yang nyebrang di tabrak brek. Ngomong kamu sama anak itu, nak lihat tuh, ya nyebrang sembarangan, akibatnya ditabrak motor. Mana lebih efektif? Yang kedua, untuk apa? Anak-anak usia di bawah usia sekolah. Ya enggak, jadi langsung bagaimana orang nyebrang sembarangan ditabrak motor, maka ketika dia nyebrang, dia apa? Hati? Hati karena apa? Karena dijelaskan sama orang tentu. Akibat nyebrang tidak hati? Hati. Maka nanti kita akan buat apa yang terbaik untuk mereka dalam usia-usia seperti ini. Ya, paham ya? Bahwa anak itu apa? Banyak bersandar pada panca indera yang dimilikinya. Bagi dia yang dapat lihat ada, ya bisa diindra itu ada, tapi dia tidak mau tahu yang tidak dapat dirasakan, diraba, dicium, didengar dan dilihat olehnya. Kemudian yang kelima, ar-raghbatu fil istiksyaf wa at-ta'arufi 'ala al-bi'ati al-muhithah. Ar-raghbah fi ingin tahu, ya. Raghbah itu apa? Keinginan untuk istiksyaf, untuk ingin tahu. Ya. Istiksyaf adalah ingin tahu. Wa ta'aruf ingin kenal kepada lingkungan yang menyertainya. Maka anak-anak TK itu akan baik kalau dibina dengan apa? Mengenal lingkungannya. Misalnya dikenalkan ke ruangan, misalnya ruangan isinya itu tentang hewan, kebun binatang misalnya, ya, diceritakan ini harimau, ya, makanya apa? Daging dan bahaya bagi manusia dan lain sebagainya, maka akan mudah untuk dia cerna. Kenapa? Karena dia ingin tahu dengan apa? Bi'ah muhithah, dengan tempat sekitarnya. Pengen tahu ibunya ngapain, pengen tahu bapaknya ngapain di rumah, kakaknya ngapain di rumah. Dia pengen tahu, istiksyaf, ingin tahu, dia ingin kenal. Nah, ada tikus, mungkin dia pengen tahu apa itu. Nah, sehingga apa namanya ini menjadi
keistimewaan anak-anak ketika usia-usia tersebut. Baik. Wa fi hadhihi al-marhalah, dalam fase ini, nadharan li dha'fi aw qillatil makhzun, melihat kepada kelemahan atau kurangnya informasi yang ada di dia, makhzun yang disimpan, alladhi yarbutu bainal afkari wal alfadhi min jihatin wa bainal khibratil waqi'iyyati min jihatin ukhra. Dikitnya makhzun yang tersimpan maklumat itu yang mengikat antara pemikiran dan lafaz dari satu sisi, dan antara apa? Khibrah waqi'iyah di sisi lainnya. Artinya ya, ada sisi ilmiah, sisi amaliyah. Ya. Sangat sedikit sekali apa informasi tentang hal tersebut dan anak tersebut. Ya. Sehingga sangat sedikit sekali informasi yang didapat olehnya. Yaktsur su'alu tifli 'anil asya'il madiyah min haulihi. Akan banyak muncul pertanyaan dari anak-anak tersebut ya, tentang sesuatu yang sifatnya konkret, sifatnya apa? Madiyah, materi ya, yang ada di sekitarnya. Pengen tahu pintu, kadang-kadang dia utak-atik apa? Kunci ini apa? Ya enggak? Pengen tahu ya? Ya. Barang ibu diambil, pengen tahu. Barang teman di rebut, pengen apa? Pengen tahu. Ya. Li'annaha 'alamun gharibun binisbati lahu. Karena dia adalah alam. Ya. Alam yang aneh di pandangan dia. Ya. Hadal hirsu, semangat ini ala soal ya, atas pertanyaan wal istibsar, ingin minta penjelasan, adalah alamatun, tanda lil hayawiyati, tentang apa hayawiyah, dinamisme ya, dinamisme atau semangat untuk apa berubah ya, wallayaqah ya, flexibility, apa sebenarnya fleksibel akalnya, layaqah al-aqliyah adalah akalnya masih apa, masih fleksibel, artinya menerima semua yang masuk. Artinya nah ini punya apa, punya layaqah ya, punya apa sesuatu yang istimewa ya, nantinya, karena dia dinamis ya, akalnya apa, dinamis, berkembang. Nah, sehingga perkembangannya cukup penting ya. Kalau anak itu sudah usia itu juga tidak pernah tanya a u u, tidak mau tahu sekitarnya, itu apa, berbahaya, berbahaya. Maka demikian, jangan sampai kita telat dalam mengambil peran pada hal ini. Walal murabbi, bagi pendidik, ayyan tahiza hadhil fursah, memanfaatkan kesempatan ini, lizawidahu bikathir minal ma'lumat, untuk membekali mereka dengan banyak maklumat. Artinya ketika sang anak itu banyak bertanya, itu kesempatan orang tua apa? Menjelaskan informasi yang dibutuhkannya. Dalam artian
menambah gudang ya, yang ada pada akalnya dengan pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Ya. Wala yambaghi lahu ayanhira at-tifla ayanhara at-tifla, dan tidak boleh dia itu menghardik anak tersebut. Aw yatabarram likathrati aslatihi, atau kesel, atau kesal karena banyak pertanyaan anak tersebut. Langsung aja kamu cerewet. Atau diam. Ya. Tidak. Ya, itu adalah tingkat di mana anak pengen apa? Pengen dapatkan pengetahuan yang baru untuk dia. Dia lihat ini anehnya apa ini? Ya. Kata itu tujuh aneh. Emang aneh bagi dia? Karena tidak pernah tahu. Tahu. Kadang ingin tahunya ada air, ditumpahkan airnya. Enggak. Nah, kita jangan marahi, tapi apa? Mengambil manfaat, nyampaikan ini botol bukan untuk dibuang seperti ini. Ini untuk diminum. Jadi, waktunya kita apa untuk mengambil kesempatan ini sebaik-baiknya dengan apa? Dengan menambah informasi yang baik bagi anak tersebut. Bal yambaghi an yahrisa 'ala jawab 'ala kulli asilah bi ijabatin wadihatin wa qasiratin wa sahlatil hifdhi. Seharusnya apa? Semangat untuk menjawab semua soal-soal tersebut, semua pertanyaannya, dengan jawaban-jawaban yang jelas, yang pendek, yang mudah dihafal. Jangan anak itu tanya, diberi apa? Diberi jawaban sampai sekian panjangnya kalimat. Ya, mereka belum mampu untuk menghafal banyak kalimat. Mau dikit-dikit-dikit-dikit akhirnya jadi baik. Lian hadhihi wasilatun, lian hadhihi, karena ini adalah wasilatun fa'alatun, ya, sarana yang efektif. Hatta yastazidat tiflu minal ma'lumati min hadal janib, sehingga anak itu akan minta tambahan maklumat dari sisi ini. Wa hatta tatafa'ala al-khibratul waqi'iyatu ma'al alfadhi wal afar, dan sampai nyambung nanti pengalaman yang nyata ini dengan apa? Lafaz dan pikiran yang dimilikinya. Fasadadu hasilatuhu al-lughawiyyatu wa qudratuhu 'ala taqwinil jimali dzatil ma'na as-sahihi min janibin ukhakhar, sehingga bertambah ya perbendaharaan kata, perbendaharaan apa? Kata, dan kemampuannya untuk membuat jumlah atau kalimat-kalimat yang punya makna sahih. Jadi kata beliau, ada sebuah keistimewaan pada anak-anak usia ini, yaitu banyak bertanya. Kenapa? Karena dia ingin mengetahui, ingin mengenal yang ada di sekitarnya. Nah, disinilah seorang pendidik itu harus mampu memanfaatkan sebaiknya untuk menjelaskan kepada dia ya, hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupannya tersebut, sehingga nanti dia akan bisa dapat tambahan kata-kata juga dihafalkan sama dia. Oh, itu namanya belalang, maka dia akan hafal belalang. Oh ya, belalang. Enggak, kemudian sampaikan itu boleh dimakan misalnya. Ya.
dan lain sebagainya. Wa yanbaghi 'ala al-murabbi fi hadhihi al-marhalati yajtahid fi i'ta'i al-jawab as-sahih. Seyogyanya seorang pendidik pada fase ini, pada apa? Fase ini ya, untuk bersungguh-sungguh berusaha memberikan jawaban yang sahih. Jawaban yang sahih. Wala yuhawilu ilha'a tifli bi'ai jawabin yakfihi yakuffahu anil su'al. Dan tidak berusaha untuk ilha, untuk membuat tifl lupa, ya, untuk apa? Melalaikan anak-anak itu dengan segala jawaban yang membuat dia tidak mau bertanya lagi. Ya. Jangan sampai apa? Ini terjadi. Ya, karena anaknya tanya banyak, dia buat apa? Sesuatu agar anaknya lupa dengan apa? Dengan pertanyaan yang dia ungkapkan tersebut. Akhirnya apa? Jadi masalah nantinya. Kama yumkinu lil murabbi ayastaghil hadhihi al-mizah. Hadhihi al-mizah fi ta'at tifli ba'd al-al'ab al-qabilati lil-fakti wa tarkibi. Ya. Mungkin juga saya pendidik ya, memanfaatkan keistimewaan ini ya, dalam memberikan kepada anak sebagian permainan yang ya, bisa dilepas tadi pasang atau bukan pasang. Ya. Jadi anak-anak PAUD itu ke bawah itu maksudnya apa? Disiapkan bokar pasang. Bokar apa? Pasang yang membuat ia akhirnya mampu mengembangkan apa? Keingin tahuan dia. Ini pun untuk membantu juga untuk apa? Untuk motorik anak tersebut. Samping nalarnya juga apa? Latih fisiknya dengan apa? Dengan ia yang berpikir untuk memasang bokar pasang yang dimiliki tersebut. Liyakuma bitarkibiha ba'da faqqiha. Untuk ia menyusunnya setelah dibongkar. Wa i'adatiha liwad'iha al-ula, untuk mengembalikan pada posisi semula. Fa tahaqqaq lahu bidzalika mut'atun nafsiyyah wa tamrinu 'adawatil aidi wa ila janib at-ta'arufi 'ala lu'abati wal-khibrati laha. Dan mengembalikannya ke posisi awal sehingga apa? Ya tahaqqaq, terwujudkan untuknya ya mut'atun nafsiyah, kesenangan hati ya, wa tamrin 'adlatil aidi, dan melatih tangan ya, melatih apa? Otot-otot tangan ya, dan juga melatih keinginan tahuan dia terhadap permainan dan punya pengalaman untuk itu.
Baik, ada pertanyaan sebelum kita ke yang keenam dari dua keistimewaan anak ini. Yang pertama, Pak, banyak bersandar pada hal-hal yang diindrakan. Yang kedua, semangat dia untuk ingin tahu dan apa? Ingin kenal dengan lingkungan sekitarnya. Ada soal pertanyaan sebelum kita tambah yang lainnya? Ada soal? Ada yang jelas? Ini penting bagi kita semua untuk mengenal apa karakter anak kita nanti dan membentuk sifat dan kepribadiannya nanti. Berarti ada namanya fazel, ada pongkar pasang. Itu dibutuhkan oleh anak-anak usia PAUD ke bawah. Ya. Untuk apa? Untuk pertama melatih psikomotorik, ya, psikomotorik, ya, juga melatih hayawi, ya, dinamisme, ya, pemahaman mereka terhadap informasi yang dilihat, dirasakan, didengar dan lain sebagainya. Juga untuk membuat apa? Hiburan pada anak, sehingga ia bisa bermain dengan itu semuanya. Nah, kita lihat dalam alam nyata, anak itu kita kasih barang begitu, dia akan bisa bermain dengan apa? Dengan sangat asyiknya, ya, sehingga ia bisa membuat senang hatinya, juga bisa melatih fisiknya, bahkan pada apa? Melatih juga sisi afektifnya, sisi kognitifnya pada anak-anak tersebut, sehingga betul-betul mampu seorang orang tua untuk memberikan perhatian dengan hal-hal yang seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalnya? Ini apa pertanyaan? Baik, kita tambah ya. Yang keenam, At-talqin. Apa talqin itu? Kita memperdengarkan sesuatu dan dia apa? Melafadzkannya. Kayak talqin mayit, ya. Ya, ketika ada orang meninggal di talqin, ya. Ditanya, dia omongin eling, bah eling bah. Apa jawabannya? Eling. Nah, makanya talqin apa? La ilaha illallah. Ditalqin la ilallah supaya sang mayit, sang orang yang sakit ini bisa apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Namanya talqin namanya. Namanya talqin. Apa sinisanya talqin itu? Apa bahasa Indonesia talqin? Talqin kalau bahasa Indonesia adalah indoktrinasi. Indoktrinasi artinya tidak doktrin, tapi di talqin. Nah, orang itu ngikuti apa? Kita. Kalau kita ngomong baca ini, dia baca ini. Ngomongnya gitu. Talqin namanya. Ya. Maka efektif pembelajaran usulnya apa? Dengan talqin. Misalnya menghafal tuhfatul atfal misalnya. Bisa gurunya baca, nanti mereka apa? Mengulangi lagi. Baca, mengulangi lagi. Baca, mengulangi lagi. Nama talqin. Fi hadhihi al-marhalatil umriyah, pada fase usia seperti ini, yashuru talqinu tifl ma'lumatil asasiyah. Bihaitsu yahfazuha kama luqqinaha.
Mudah untuk mentalkin anak tentang maklumat asasiyah. Kenapa? Informasi yang asas, di mana ia akan menghafalnya sebagaimana ditalkin. Nah, jadi misalnya sejak bayi diajari misalnya talkin kenapa? La ilaha illallah. Maka dia akan hafal itu dengan sendirinya. Nah, sehingga zaman dulu anak-anak itu kalau membaca Al-Quran ditalkin oleh para gurunya. Ditalkin para gurunya. Supaya dia bisa menghafal sebagaimana ditalkin tersebut. Wa idza luqina al-atiflu al-ma'lumati bi tariqatin jayyidatin. Jika anak itu ditalkin dengan cara yang benar, fa innaha tantabi'u fi dhihnihi, maka dia akan lengket di akalnya, wa la yakadu yansaha bi mur zaman, dan hampir tidak bisa dilupakan di sepanjang zaman. Khosatun inda murajaatiha bainal hin wal akhar. Khususnya ketika mereka murajaah ya dari waktu ke waktu. Taip yang ke-6 talqin ya, bahwa pada sisi apa fase usia ini mudah untuk ditalkin anak-anak tersebut. Ditalkin Quran, ditalkin hadis, ya. Ditalkin ungkapan bagus-bagus. Ya. Diajari bahasa, itu sangat istimewa sekali. Ya. Dengan tadi, ditalkin. Sebab dia akan mampu untuk lengket di kepalanya. Ya enggak? Dan sampai sukar untuk dilupakan. Walidzalika yanbaghi an tastaghil hadhihi al-fatrata fi talqin at-tifli lil-Qur'an al-Karim wa yabda'u bil-hifdhi min qisar as-suwar. Seyogianya untuk memanfaatkan usia ini dalam mentalkin anak-anak Al-Quran. Ya. Ditalkin Al-Quran dan memulai dengan menghafal yang pendek-pendek. Ya. Ada namanya qisar mufassal. Ya. Ada tiwal mufassal, ada wasatu al-mufassal, ada apa? Kisarul mufassal. Tiwal ini dari sab qaf sampai an-naba. Ini namanya tiwalu mufassal yang panjang. Nanti ada dari mulai amma sampai kepada al-insyirah, itu tengah-tengah awsatul mufassal, dan dari mulai surat insyirah sampai kepada an-nas namanya kisarul mufassal. Jadi kita mengajarkan mereka talqin yang an-nas ke atas sampai surat al-insyirah. Nah. Baru kemudian naik ke yang agak panjang dikit sampai kepada yang panjang sampai kepada yang panjang lagi yaitu al-Baqarah. Makanya ada sebagian ulama yang menggunakan cara talqinnya dengan apa? Mentalkin juz amma, kemudian juz 29, juz 28, terus mundur sampai juz yang pertama. Ma'al isti'anati fi dhalika
mimma zahara min al-ajizah, dengan meminta pertolongan atau menggunakan ya, hal-hal yang membantu ya, dengan alat-alat yang ada sekarang ini seperti musajjilat ya, rekaman wajizatul hasud hasib atau komputer. Saya pernah ketemu dengan seorang ikhwan ya, yang punya anak namanya Ihsani. Ingat ya, ketemu Pak Darmono namanya. Nah, saya ketemu di Wadah Mubarakku. Cerita dia tentang bagaimana dia membuat anaknya bang menghafal Quran. Anaknya senang lihat video. Jadi apa? Video. Maka dia menggunakan video. Videonya itu gambar, video klipnya ada gambar bapaknya, kakaknya, rumahnya, pokoknya alam sekitar dia. Kemudian ada bacaan saat al-komedinya. Sehingga anak itu sambil mendengarkan, sambil melihat, mendengarkannya bisa menghafal Al-Quran ya, sebelum balik. Jadi menggunakan apa? Menggunakan alat-alat yang ada sekarang, HP ataupun yang lainnya, dengan apa? Dengan memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya. Yulqanu al-tiflu fi hadhihi al-marhalati ya ba'dha al-ahadith al-qasirah allati fiha kulliyat al-aqidati wal-adab wal-adiyati wal-adab. Mentalkin anak-anak pada marhalah ini sebagian apa? Hadis yang pendek yang berisikan kulliyatul aqidah, mujmal ataupun inti akidah Islamiyah, kayak apa? Innamal a'malu bin niat misalnya. Satu tapi bisa apa? Kulliyat. Ya. Demikian juga kata beliau wal adiyah wal adab, doa dan etika. Wa fi ba'dil mustama'at, dan sebagai masyarakat ta'amada katsirun usrar, sengaja banyak rumah tangga keluarga ila ikhraji tifli, untuk mengeluarkan apa? Anak kecil wa huwa ba'du saghir, dia masih kecil sekali, ila ma yu'raf bi riyadil atfal, yang apa? Riyadil atfal. Ta'allumil qiraati wal kitabati wa badal sutatul ukhra, untuk belajar membaca, menulis dan kegiatan lainnya. Ini namanya PAUD ya, bukan TK. PAUD ke bawah. Kalau TK sudah mulai prasekolah sudah mulai apa? Ada ini yang sebelumnya. Dikeluarkan anak ini rumahnya kemana? Ke madrasah, kumpul dengan anak-anak banyak ya, sambil apa? Belajar membaca dan menulis. Wa hadza kata beliau in kana yadhhar fihi ba'dul faidah, ini nampak ada faedahnya, illa akan tetapi anna faidatahu, faedahnya itu fi mara, yang maksudnya pandangan saya la tuazil khasaratal kabirata la lintiza'i tifli asghiri min mahradihi al-asas, namun tidaklah seimbang dengan kerugian yang besar dengan ya berpindahnya anak yang masih kecil dari tempat pemeliharaan
asasinya. Haitsu yakhruju at-tiflu fi sinis saghir fi ghalib al-ahyan thalath sanawat an bi'atihi at-tabi'iyyati wa yabta'idu an walidatihi an tarbiyatiha. Ya. Di mana anak itu keluar pada usia kecil, umumnya 3 tahun. Apanya PAUD ya? 3 tahunnya. PAUD. Ya. Dari lingkungan tabiat dia dan menjauh dari kedua orang tuanya dan tarbiyah orang tuanya. Mimma ya'jalu bitadakhulil mu'athiratil kharijiyyati fi tarbiyati at-tifli qabla an taktamila tarbiyatuhu fil manzil. Yang membuat percepatan, ya. Membuat apa? Percepatan masuknya pengaruh luar dalam pembinaan anak-anak sebelum sempurna pembinaan di rumahnya. Fayahduthu fi dzal min dzalika tadakhulun wa tanazun fit tarbiyati bainal manzili wa bainal bi'ati allati tujad fi riyad al-atfal. Sehingga terjadi dari hal ini ada tadakhul, saling mempengaruhi, tanazuk, saling pertentangan dalam pembinaan antara rumah dengan tempat yang ada pada riadu al-atfal. Khususnya ba'dahu biriyahil awlamah al-atiyah. Khususnya setelah berhembusnya alamiah awalimahnya apa ya? Globalisasi, ya, globalisasi yang sangat merusak. Allati tuhawilu nasra' wa ta'mima thaqafatin wa sulukiyatil mustama'ati mukhalifah li mustama'ina al-islamiyah abra wasa'ila muta'adidatin minha al-manahij ta'limiyah. Khususnya apa? Adanya globalisasi sekarang ini, globalisasi ulama yang berusaha untuk menyebarkan dan mengumumkan atau menyebarkan dan meratakan thaqafah, pengetahuan-pengetahuan dan sulukiyat, perilaku-perilaku mujtama'at, masyarakat-masyarakat yang apa? Menyisihi masyarakat Islam melalui ya sarana komunikasi yang beraneka ragam, di antaranya adalah manhaj ta'lim atau kurikulum pendidikan. Ini kata beliau, ya. Kata beliau bahwa beliau tidak sepakat dengan apa dimasukkannya anak-anak usia 3 tahun ke TP apa PAUD ya, ke PAUD. Apa alasannya? Karena nanti akan muncul dua pengaruh. Pengaruh yang ada di sekolahan tersebut dengan apa? Dengan di rumah. Dengan di rumah. Sehingga apa? Sehingga akhirnya anak-anak itu akan bingung mendapatkan dua pendidikan yang banyak perbedaannya di sana. Yang kedua, sayang sekali anak-anak harusnya apa? Dibina di rumah malah dipindahkan. Dipindahkan ke tempat lain. Maksudnya gini, pada asalnya anak usia 0 sampai 6 tahun, 7 tahun itu adalah di rumahnya bersama ibu dan bapaknya. Nah, untuk mendapatkan apa? Pendidikan yang baik. Namun sekarang dipindahkan ke Riyadhul Athfal. Karena ini tidak baik. Tapi di kita gimana?
ke Indonesia. Ya. Usia berapa di Indonesia? Usia 9 bulan sudah, Pak. Dititipkan ya. TPA, Taman Penitipan Anak. Dari jam 7 sampai jam 3 sore. Ya, ikut full day school. Usia apa? Usia 6 bulan ikut full day school. Padahal di sana ya punya cara didik yang tidak sama yang di rumah. Apa hasilnya? Hasilnya adalah anak itu harus diam. Ya. Artinya tidak usahlah berpikir banyak. Yang penting, anak itu bisa apa? Bisa diam, ya, dicubit kalau bisa diam, dicubit sekalian, Pak. Diam dan pukul kalau mau bisa diam. Akhirnya apa, anak ini sayang. Potensinya tidak bisa, Pak, termaksimalkan. Akan tapi kembali pada kenyataannya ada. Tibang di rumah enggak ada yang ngurusi. Maka apa? Ini solusi. Ya. Ibunya berangkat jam 7 pagi. Bapaknya pun sama, anaknya sama-sama. Katanya supaya enak, udah kami titipkan ke lembaga penitipan anak. Ini musibah. Baik. Lakin qad takun hunaka halatun wa hajatun tadfa'u al-usrah ila dhalika. Kadang sana ada keadaan atau hajat kebutuhan yang memaksa keluarga melakukan hal tersebut. Ka antakun al-um ta'mal fi kharijil manzil. Seperti ibu kerja di luar rumah. Ibu di luar rumah. Wala tastati'ul istighna'u 'anil 'amali li hajatil usrah ila al-'aidi al-madi min wara'ih. Tidak mampu untuk mencukupkan ya, dari amalan tersebut karena apa? Karena hajat keluarga kepada penghasilan yang ada di balik itu semuanya. Fayam bagi alal murabbi ayyakhtara fi hadhihi alhalati riyadhal atfal allati takunu muhaqqiqatan lima yatamannahu min at-tarbiyati waladihim. Maka seyogianya lah ya, sang bapak atau sang pendidik ataupun ibu ya berusaha memilih pada fase pendekatan ini riyadhal atfal yang bisa mewujudkan apa yang diharapkan dari pendidikan anaknya tersebut. Hatta law kana ada'uha at-ta'lim laysa fi darajatil ula aw al-'aliyah. Walaupun ya penyampaian ta'limnya tidaklah sampai pada derajat yang tinggi atau yang sempurna. Wala yanbaghi ay faddal fi hadhihi al-halati al-ada' ta'limi al-ada' tarbawi. Dan tidaklah patut untuk mengutamakan pada hal ini ada ta'limi ya, penyampaian ta'lim atas ada at-tarbawi. Yang ke-16 ya, bahwa ada talqin ya, ada talqin. Anak ditalqin ketika masih kecil, jadi talqin. Jangan mas-mas untuk mentalkin anak-anaknya.
ya. Ditalkin apa aja yang baik ditalkin. Ya. Agar apa? Karena itu mampu terus mengembangkan kemampuan jadi dimilikinya. Dan kalau bisa, ya, kita didik anak kita di masa-masa kecil itu di rumah. Dengan cara apa? Diajarkan hal-hal yang bermanfaat bagi anak tersebut. Sesuai dengan apa? Keistimewaan dari usia-usia tersebut. Bahkan kata beliau, memasukkan anak pada ke PAUD pada usia 3 tahun, 4 tahun itu juga tidak baik. Tidak apa? Baik, tapi kadang-kadang keadaan memaksa. Beliau di Saudi belum ada, tapi beliau sudah banyak mungkin pengalaman di luar Saudi Arabia. Banyak orang yang disekolahkan pada usia masih kecil sehingga ia tidak mendapatkan pendidikan keluarga yang baik dan cukup. Namun kadang-kadang orang tuanya tidak bisa mendidik, bahkan banyak yang merusak anaknya, maka mau enggak mau mereka lepaskan ke PAUD untuk apa? Untuk mendapatkan yang lebih baik daripada tidak ada. Artinya sebenarnya adalah bagaimana kita diminta untuk mengefektifkan pembinaan anak kita di rumah pada fase usia apa? Dini ini. Jangan sampai kita remehkan. Ya. Dan kita akhirnya apa? Anak kita bina bukan banyak di rumah, namun apa? Banyak di luar rumah. Yang habis makan pagi, silahkan main keluar, biarkan bermain sampai apa? Sampai waktu duhur dipanggil lagi, yang manggil ada yang enggak dipanggil sampai sore hari. Ini enggak baik. Enggak baik karena dia nanti akan pincang, tidak punya jiwa yang stabil. Mungkin secara pengetahuan dia pintar, ya, dia bisa ranking 1 dan sebagainya, tapi dari sisi kejiwaannya, ya, ini lemah. Kenapa? Karena tidak dapatkan apa? Pembinaan, tarbiyah di rumah. Hanya yang dapat apa? Ta'lim di luar rumah. Ada soal? Ada pertanyaan enggak? Kita sudah ambil 3 poin ya. Kemarin kita 3 poin. Sekarang 3 poin. Yang pertama, kasratul i'timad 'alal mahsusat. Yang kedua, ar-raghbah fil istikshaf wa at-ta'arufi 'alal bi'atil muhithah. Yang keenam, talqin. Yang keenam, talqin. Kita tambah dengan yang ketujuh sebagai yang terakhir, ya, pada pagi ini juga pada pembahasan keistimewaan fase usia ini, yaitu ziyadatu at-taqatil harakiyah wal hayawiyah wa hayawiyatuha, ya, bertambahnya kemampuan bergerak dan dinamisnya kemampuan tersebut. Litifli taqatun harakiyatun kabira. Anak kecil itu punya kemampuan gerak yang hebat, yang besar. Dia tuh anak kita yang lagi seradan. Ya kan, itu kan hebat tuh. Punya apa? Taqah harakah. Artinya punya kemampuan apa? Bergerak. Dia bergerak sana kemari. Dia pengen apa? Pengen mengungkapkan bahwa dia punya apa? Kemampuan gerak yang
hebat. Artinya anak bayi itu enggak mager ya. Anak itu enggak mager, enggak malas gerak. Tapi kasih HP jadi malas gerak. Anak kita itu kalau kita lihat sekarang ini itu banyak bergerak dia. Tapi kalau sudah ketemu HP, Bang, tidak mau bergerak lagi. Yadullu biyumarisuha tiwatula fatrati yaqzatihi. Dan dia terus melakukannya sepanjang apa? Dia masih melek. Ya, dia melek ataupun sadar atau masih kondisi apa? Bangun. Anak kecil itu hanfilah, bangun tidur, dia gerak terus sampai apa? Tidur lagi. Dan bangun lagi, gerak lagi. Sampai apa? Tidur lagi. Wa hiya alamatu sihhati jasadiyah wa nafsiyah. Itu tanda sehatnya jasmani dan rohani. Jasad dan jiwa. Wa hadhihi taqatul hayawiyyatu idza lam yaqum al-murabbi bi istighlaliha istighlalan hasanan fa sawfa tusabbibu irhaqan lil murabbi. Kemampuan dinamis ini apabila tidak digunakan oleh murabbi dengan baik akan menyebabkan kesusahan pada murabbi tersebut. Lakin layam bagi mantifli minha kullian. Artinya, ikhwanfillah, kemampuan gerak ini, kalau antuna tidak dari awal kawal dengan baik, maka nanti menyusahkan kita. Aktifnya jadi kontrol sama sekali. Banyak orang yang mengatakan, Ustaz, saya punya anak. Ya enggak? Sekarang susah kita kontrol. Kenapa? Karena gerak terus. Kita katakan demikianlah anak bayi itu banyak apa? Bergerak bagus, tapi dikontrol, diarahkan. Diarahkan sehingga apa? Sehingga nanti jadi baik ke depan ke depannya. Bal 'ala al-murabbi ayusghila at-tifla bima yastanfidu min fihi hadhihi at-taqat qabla yasghulaha. Jadi kemampuan ini khanfilah akhfilah dimanfaatkan, diarahkan kepada hal-hal yang nanti bisa keluar, ya, dia mampu apa? Mengeluarkan kemampuan tersebut sebelum ia gunakan pada hal tidak baik. Artinya ketika anak itu sudah bergerak ini, supaya tidak mengganggu kita semua, dikasih apa? Permainan atau dikasih apa sehingga mereka bermain dengan semuanya, apa? Jadi baik, jadi apa? Baik, tidak akan membuat antum susah. Bal afdal yang utama ay tanawwu madhahirun nashat wal harakah. Bervariasi dalam apa? Kegiatan ya dan apa? Pergerakan. Wala fala taqtasir ala na'in wahid kal la'bi bil qurrah. Jangan hanya cukup dengan satu jenis saja seperti main bola. Bal yakunu ila janibi dzalikal jari. Ada apa? Latihan berlari, warqubid darajah, next sepeda dan sebagainya. Wa nahwi dzalika. Artinya upayakan gerak mereka itu di bukan dengan apa? Dengan banyak kegiatan yang dimilikinya, kadang jalan kaki, kadang lari, kadang next sepeda, apa? Kadang yang lain-lainnya. Wa minal umuri ghairul jayyidah, dan di antara perkara yang tidak baik fit ta'amul ma hadhihi zahirah, dalam menyikapi fenomena ini ayya'mada ba'dul murabbin ila sultatil amri wan nahyi faqat. Sebagian pendidik itu bersandar pada kekuasaan perintah dan larangan saja.
min ghairi ayyashghila at-tifl ayyashghila at-tifla bisyai'in, tanpa menyibukkan anak dengan sesuatu yang baik. Fa inna at-tifla ba'da lahzatin ma'dudatin min al-hudu was-sakinah iltizaman bit-ta'limat sur'an ma ya'udu ila ma kana alayhi wa ka'anna syai'an lam yahduts. Karena bagaimana anak itu tidak lama, tidak apa, lama mungkin bisa tenang, ya, bisa apa, tidak tergesa-gesa dan patuh dengan apa, dengan undang-undang dan aturan. Namun cepat sekali untuk kembali ke kesemula dan seakan-akan tidak pernah ada aturan di sana. Waqad takarra hadhihi al-halatu mimma yadfa'u ba'da al-murabbi ila mu'aqibati at-tifli aw takhwifihi bi asya' yamtaddu ba'thiruha 'ala at-tifli li sanawatin tawilah ka takhwifi bil jinn wal afarit. Dan kadang-kadang ini berulang-ulang, ya, main-main berulang-ulang, ya, sehingga memaksa sebagian pendidik untuk menghukum tifel, menghukum apa? Anak, atau naku-nakuti anak dengan sesuatu yang nanti akan punya pengaruh yang lama dalam kehidupan kehidupannya. Contohnya apa? Nakut dengan apa? Dengan jin dan ifrit, ya, ada hantu, ya, ada apa lagi? Genderuwo, ada pocong, apa lagi yang lainnya? Ya, yang kita itu dulu sering dikit kan, awas kalau kemalaman di kebun itu ada apa? Genderuwonya. Khosotan fil amakin al muzlima, sebenarnya pada panjang yang gelap-gelap. Sehingga takut sama jin, takut sama dengan ifrit, ya, dan genderuwo. Walau tanabbahal murabbi, kalau seandainya pendidik itu sadar, anal harkatul kathirah, bahwa banyak gerak, min khasaisi al marhalah, dari kekhususan marhalah ini karakter anak-anak usia ini. Lakana ala ayyuhillal muskilah bi tariqatin ukhra fiha fa'idatun di TV. Tentunya dia akan apa? Menghilangkan muskilah ini dengan cara yang lainnya yang berfaedah untuk anak tersebut. Bi'ajus gilahu, dengan apa? Dengan menyibukkan dia bisayin dengan sesuatu yafruqu tiflu fihi taqatahu, di mana itu akan apa? Akan mengeluarkan semua kemampuan yang dimilikinya tersebut. Aflak nafsihi yastafidu minhu kaba'dil al'abil mufidah, dan pada waktu yang lainnya apa? Bisa mengambil faedah ini darinya, seperti sebagian al'ab mufidah, apa namanya, permainan edukatif, ya, atau yukallifuhu bi'amalin yasirin fi mustawa qudratihi wa istidadihi, atau membebankan sebuah amalan yang ringan sesuai dengan mustawa tingkatan kemampuan dan kesiapan anak tersebut. Inilah, ya, inilah tujuh kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak usia dini yang kita perlu perhatikan dengan baik. Nanti setelah itu kita akan bahas pada pekan depan tentang awaik wal muskilat, halangan dan muskil, hal-hal yang tidak baik dalam pendidikan anak-anak usia dini. Demikian dulu, wabillahi taufik. Ada yang tanyakan sebelum kita selesai? Ada soal? Pertanyaan?
Jadi intinya adalah bahwa anak itu punya 7 karakter ya, ataupun keistimewaan. Yang pertama adalah pola pendidikannya apa? Satu arah. Nah, satu apa? Arah pendidikannya. Yang kedua, anak kecil itu bergantung kepada dua orang tuanya. Yang ketiga, at-taqlid wal muhakah. Nah, yang keempat, banyaknya bersandar pada hal-hal yang dipanca indrai. Yang keempat, yang kelima adalah ar-raghbah fil istikshaf, ingin tahu dan ingin kenal dengan lingkungan sekitarnya. Yang keenam talqin, yang ketujuh ziyadat taqah harakiyah wa hayawiyatiha. Artinya mulai bertambah dan imbang apa? Stabil kemampuan geraknya anak tersebut. 7 ini adalah rules ataupun hal-hal yang sangat penting seputar anak-anak usia sebelum sekolah. Nanti ini akan menjadi dasar untuk memahami awa'iq wal muskilat. Memahami itu. Contohnya misalnya anak itu kadang-kadang apa? Banyak berbohongnya. Kata antuna, anak kecil itu enggak suka bohong, Ustaz. Enggak mungkin bohong. Enggak demikian. Mereka apa? Juga berbohong, tapi beda dengan apa? Orang dewasa. Bohongnya masih sederhana dan sekali jebak langsung apa? Langsung ketahuan kalau berbohong. Jadi kita perlu perhatikan ini, kenapa? Karena ada di sana khasais wal mumayyizat. Nanti ada namanya awa'iq wal muskilat. Demikian dulu yang sampaikan pada pagi ini. Wabillahi taufik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.